Saya bekerja dekat tekstil. Saya bekerja hampir 20, kalau tak ikutkan tahun ni 24 tahun. Anak saya 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Isu-isu wanita ni. Bak kata orang, dia tak yang selalu isu gaji rendah, isu yang tak boleh tinggal anak. Sebab kos untuk tinggal anak tu, kadang-kadang kita tengok, kalau gaji rendah, orang ambil gaji jaga anak 200,500, 300, dengan sewa rumah 300, mana kecukup? Kadang-kadang si suami kata, baik tak payah kerja. Biar dia je yang kerja. Tapi kalau kita fikirkan sekali, kalau tak bekerja, tak boleh juga. Kalau boleh, kita nak gaji minima tu terus. Bila kita cuba tarik benda-benda macam ni, macam mana pekerja-pekerja nak semangat? Cuba you bagi kelebihan sedikit kepada pekerja-pekerja tu. Dengan secara automatik, pekerja pun akan rasa puas hati. Dia akan bekerja dengan sesungguh. Ada penyelewengan yang bawah tu tertindas. Kita tak nak yang bawah tu tertindas. Sebab masa depan adalah bergantung pada kita mengundi. Kita nak pemimpin yang boleh memimpin negara kita dengan tulus dan demokratik.